dalilnya hadis Sahih Bukhari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang nyembelih, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul berdoa atau membaca, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah, terimalah kurban dari Nabi Muhammad. Satu orang, seorang diri, terimalah kurban dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, kalimat keduanya, wa ali Muhammad, dan terimalah kurban dari keluarga Nabi Muhammad. Satu ekor, satu keluarga, sah. Wa ummati Muhammad, dan terimalah kurban umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini, terimalah kurban dari Nabi Muhammad, menjadi dalil pula buat pembahasan tadi yang kurban buat orang meninggal. Bahwasanya umat Nabi Muhammad itu ada dua, ada yang masih hidup, ada yang sudah wafat. Itu dari situ, dari